Juru bicara FPI Munarman memenuhi panggilan di Reskrimsum, maksud kami Polda Bali. Munarman dilaporkan oleh tokoh lintas agama terkait kasus dugaan penistaan agama. ...25 pertanyaan diajukan di Reskrimsus kepada Munarman. Dalam pemeriksaan yang berlangsung secara tertutup, dalam pemeriksaan itu Munarman didampingi 13 kuasa hukum. Munarman dilaporkan oleh sejumlah tokoh lintas agama atas kasus dugaan penistaan agama. Hingga kini Polda Bali belum menetapkan Munarman sebagai tersangka. Disertai dengan lawyernya, yang naik ada sekitar 13 orang. Kemudian kegiatan awal adalah pertemuan dengan Dirkrimsus di ruang rapat, kemudian dengan penyidiknya. Setelah itu dilanjutkan pemeriksaan, masih berlanjut sampai sekarang.